kita ada Nico Jena. Right. Ini dia, Nico dah buat comeback dengan nama pun dah tukar. Nico G, iaitu Nico Gembali. Gembali. Nico Group, Group. Tadi tadi Nabil kat tepi cakap, ni kecil-kecil dah dengar dia orang nyanyi kan? Ha, dia tak dapat. Tahun 89. Ha, tahun berapa? 89. Tahun 89. Ada dah. Oh. Lepas tu, masa sekolah kau. Mak abah pun dah pelan dah. Kau okay. Jangan salah sebut benda tu. Okey. So, comeback untuk kumpulan Nico iaitu Nico G. Ya, betul. Dan juga dapat kolaborasi dengan filem. Terus dapat kolaborasi dengan filem untuk Showdown. So, orang kata permulaan yang baik. Lah. Untuk Nico sendiri, apa tu perasaan ya, kan? Dia tu? Apa perasaan? Kami sebenarnya berterima kasih sangat-sangat. Perjuangan kami itu dimakbulkan Allah SWT dengan doa semua. Lepas tu terima kasih pihak Grand Villains kerana percaya kepada Nico G untuk lagu OST Showdown The Movie itu. Lagu inilah nasib diangkat kembali. Inilah nasib. Walaupun Nico Gembali tapi mereka semua muda-muda lagi ni. Cing-cing-cing lagi. Cing-cing-cing. 40 lebih lah ni. Wah bahasa kau. Kita umur 40 lebih lah dan ini ni. 40 tapi macam muda je. Ya. Tua dah. Okay. So apa lagi yang Nico G punya plan lepas dah buat comeback ni. So ini dah dapat dengan Showdown. Next so project. Next project insyaAllah kita ada discuss dengan penulis skrip untuk filem Showdown iaitu M. Zul. Okay. So dia ada wawarkan dan dia ada cerita dengan kami. Dia ingin sangat nak buat satu buku untuk tentang realiti hidup Nico G sebelum dia ada sampai sekarang. So benda tu adalah satu benda yang kami rasa masya-Allah. Tapi itu ni semua dalam perancangan lah. Tapi to us kalau bila orang dah respon macam tu kita rasa ya Allah. Kalau nyanyian orang, tak sangka kan. Orang welcome balik, orang balik peluang balik masya-Allah. Terima kasih sangat-sangat. Okey, dengan saya ada gig kan? Ada gig. Bila tu? Ya, boleh warwarkan Nico. Gig akan berlangsung esok ya. Cepat sangat ni. Terperanjat suara besok. Besok pada 6 hari bulan April di Queen City Mall di Kuala Lumpur. Okay. Di tingkat 6. Versus Club. Jam 7.30 malam sampai late night lah. Alright, jadi terima kasih banyak tepukan untuk Nico. Thank you very much. Thank you, Meletup.